Halo, nama saya Bian. Saya tinggal di daerah Pondok Gede, Lubang Buaya. This is HSR. Pakai Honda BRV tahun 2017 Matic Transmission. Saya di sini pakai pelek HSR, produk HSR Wheel, dan saya pakai platinum rack. Selebihnya saya untuk lampu sein saya pakai LED, dan untuk lebih lanjutnya hanya itu aja sih yang baru saya modif. Saya menggunakan pelek HSR ini tipe Rostock Style 4 ring 17 dengan lebar 8, lubang PCD 5x112, offset 35. Dan ban menggunakan Accelera tipe PHI dengan ukuran 205/50 ring 17. Saya menggunakan velg HSR ring 17 ini karena yang pertama memang modelnya sangat pas untuk di Honda BRV ini, dan warnanya pun lebih masuk ke mobil saya. Dan alasannya mengapa saya mengganti velg saya dengan HSR ini, yang pertama supaya mobil saya terlihat lebih sporty dan lebih keren tentunya. Saya mendapatkan info untuk velg HSR ini, awalnya saya searching di Facebook dan saya menemukan di situ ada namanya Platinum Tires and Rims yang berlokasi di Jatiwaringin, dan untuk pelayanannya di toko Platinum Tires and Rims itu cukup sangat memuaskan. Di situ kalian bisa melihat berbagai jenis macam velg dan harganya pun bermacam-macam, dan terutama harganya pun bisa nego. Makanya kenapa saya pilih datang toko tersebut dan saya velg ini saya pakai. Dan untuk perbedaannya, setelah saya mengganti velg saya dengan velg HSR ini, bedanya lumayan jauh, apalagi kalau untuk di tol sangat stabil, untuk kecepatan tinggi pun sangat stabil, dan saya rasa ini velg yang luar biasa lah. Untuk soal modifikasi mesin, BRV 1500cc ini sebenarnya saya tidak banyak mengetahui. Yang saya hanya ketahui, Honda menggunakan injeksi dengan IVTEC mesin 1500cc dengan Eco Smart System yang membuat mobil lebih irit di jalan dengan kecepatan tertentu. Dan untuk interiornya, mobil saya masih sangat standar. Saya hanya menambahkan beberapa pajangan untuk di dashboard, stiker di dashboard, dan untuk joknya pun masih standar bawaan pabrik. Stir untuk LCD pun sudah dari pabriknya. Selebihnya semuanya standar. Terima kasih buat TKB Group Indonesia sudah jauh-jauh datang untuk mereview mobil saya. Kesan dan pesannya untuk TKB Group Indonesia dan HSR Wheel Indonesia, maju terus dan sukses terus agar dapat merajai dunia otomotif Indonesia. Selamat tinggal dan sampai jumpa.